Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Jumpa lagi di hari yang cerah ini dalam Ruang Oase Kehidupan, Kamis 3 Agustus 2023. Dalam tema permenungan, bekerjalah sesuai petunjuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang bapak sehari-hari bekerja sebagai koster gereja. Ia melakukan tugasnya dengan baik. Selain tugas sebagai koster, ia juga bekerja menjadi seorang tukang jahit. Ia sangat mahir dan terkenal sebagai penjahit di desanya. Ia berkisah bagaimana ia belajar mandiri sebagai penjahit. Ia mengatakan, setiap kali ia mulai menjahit, ia mengalami selalu ada orang yang menuntun jalan pikirannya, sehingga ia kemudian menyelesaikan pekerjaan menjahit dengan baik. Ia percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan mengajar dia menjadi seorang penjahit kreatif di desanya. Kita juga menimba inspirasi iman dalam pengalaman Nabi Musa di padang gurun. Desainer atau perencana agung pembangunan kemah suci, tempat pertemuan dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sesungguhnya apapun pekerjaan kita, desainer atau perencana agung dari kerja-kerja kita pertama-tama adalah Tuhan. Itulah sebabnya relasi personal secara iman dengan Tuhan sebagai perencana agung dan penuntun kerja-kerja dan pelayanan kita merupakan bagian integral, bagian utuh dari hidup dan karya pelayanan kita. Dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita, awalilah dan akhirilah setiap pekerjaan kita bersama Tuhan. Bacalah Keluaran bab 40 ayat 16 sampai 21, ayat 34 sampai 36. Apakah kita percaya desainer atau perencana agung dari seluruh rencana hidup kita adalah Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur hari ini sangat bersuka cita. Allah benar-benar hidup dan menolongnya. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mesti percaya Ia turut bekerja bersama kita dan menjadi penolong kita. Dengan demikian, kita dapat melakukan semuanya secara tepat sesuai kehendaknya. Kemajuan dari usaha kita semakin lama akan semakin meningkat karena sebagai pesiara kita menimba kekuatan kita pada Tuhan. Bacalah Mazmur bab 84 ayat 3 sampai 6a, 8a dan ayat 11. Apakah kita menyadari sebagai pesiara kekuatan atau penolong kita ada pada nama Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus dalam Injil hari ini mengajar tentang kerajaan Allah seumpama pukat menjaring ikan baik dan ikan buruk. Para pekerja mesti melakukan pekerjaannya dengan teliti sesuai petunjuk Tuhan. Mereka mesti memiliki keterampilan memisahkan ikan yang baik dari ikan yang buruk, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Unsur ketelitian dan keterampilan itu Tuhan beri kepada kita
dalam kerja dan pelayanan apa saja yang kita lakukan. Olehnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti bersyukur. Ketelitian dan keterampilan atau kreativitas dalam bekerja merupakan anugerah Tuhan agar kita bekerja sesuai dengan maksud dan rencananya. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengerti. Apa saja yang kita kerjakan, lakukanlah itu sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri. Bacalah Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Apakah kita percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan adalah desainer atau perencana agung dari semua rencana hidup dan karya pelayanan kita? Sejauh mana saya dan Anda bekerja sesuai petunjuk Tuhan sendiri? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun Anda kalian supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang berduka cita semoga Allah menghibur dan menguatkan hari ini. Dan yang sedang mengalami kesulitan atau permasalahan apa saja hari ini, semoga Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Dan semoga Anda kalian yang mendengarkan renungan hari ini menjadi orang-orang yang terberkati. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan memberkati.